Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dafa Sahiputra. Saya akan membawakan puisi yang berjudul Rasulullah Menyuruh Kita, karya Taufik Ismail. Rasul menyuruh kita mencintai yatim piatu. Rasul sendiri waktu kecil tanpa ayah, tiada ibunda. Mencintai anak yatim piatu adalah mencintai Rasul kita. Rasul menyuruh kita mencintai orang miskin. Rasul sendiri tanpa harta, tiada lagi yang sungguh miskin. Mencintai orang miskin adalah mencintai Rasul kita. Rasul menyuruh kita mencintai orang-orang lapar. Rasul sendiri ketat ikat pinggangnya, tak pernah longgar. Mencintai orang lapar adalah mencintai Rasul kita. Rasul menyuruh kita mencintai orang-orang tertindas. Rasul sendiri teladan ketegaran ketika ditindas. Mencintai orang tertindas adalah mencintai Rasul kita. Rasul menyuruh kita mencintai hewan, pohon dan lingkungan. Rasul sendiri lemah lembut pada kucing kesayangan. Mencintai satwa dan alam lingkungan adalah mencintai Rasul kita. Rasul menyuruh kita santun dalam beda pendapat. Rasul sendiri tidak marah bila didebat. Santun dalam beda pendapat adalah mencintai Rasul kita. Kita cintai orang-orang lapar. Kita cintai orang-orang tertindas dimanapun mereka. Kita cintai anak yatim dan piatu. Pada Rasulullah kita persangatan cinta. Gemetar kami dalam zikir, gagap kami menyanyikan solawat. Tiada cukup butir tasbih, tiada memadam usaha kata dalam membalas cintanya secara sederhana. Wassalam.